Pada tanggal 27 April kemarin, bisa dikatakan menjadi hari spesial bagi pedangdut Zaskia Gotik. Mengingat di hari tersebut, Zaskia baru saja merayakan hari ulang tahunnya yang ke-33 tahun. Dan di tengah bahagianya, Zaskia Gotik juga turut mendapatkan berbagai kejutan dari kerabat dekat hingga suami tercintanya, Sirajuddin Mahmud. Sontak, momen itulah yang juga diabadikan oleh kerabat Gotik dan diunggah di akun Instagram pribadinya. Lantas, seperti apa cerita sang sahabat tentang kejutan ultah Gotik kemarin? Dan seperti apa pula curhat Zaskia Gotik di umurnya yang saat ini sudah menginjak usia 33 tahun? Ulang tahun yang ke-30 sekian. Enggak, kalau dari rumahnya itu paling suaminya aja surprise. Kalau aku dari luar temen paling mau ngasih surprise juga sih, kasih kue aja. Itu sih pasti, setiap ulang tahun pasti dapat kayak gitu. Oke. Aku rahasia ada pokoknya. Aku gimana ya? Sosok Gotik, sosok yang baik, yang sabar, periang, yang perhatian sama temennya. Itu aja sih palingan. Karena kan nanti mau umroh nanti ke depannya kan. Doanya palingan semoga menjadi pribadi yang lebih baik lagi, lebih ceria, lebih menjadi ibu yang baik, istri yang makin lebih baik lagi pokoknya ke depannya. Pokoknya yang baik-baik ke depannya buat Zaskia. Makasih hari ini ulang tahun pastinya. Ya, alhamdulillah masih dikasih sehat, umur yang panjang, berkah barokah. Alhamdulillah, yang penting kita ada sedikit rezeki, kita berbagi gitu di momen-momen yang memang pas. Harapannya pastinya yang penting sehat. Sehat terus bahagia, lancar semua urusan, rezeki, pokoknya semua bahagialah. Ya lebih dewasa ya, makna di usia sekarang lebih dewasa, udah udah kepala tiga lah istilahnya gitu. Jadi udah harus makin dewasa, jadi ibu yang lebih baik lagi buat anak-anak gitu, apalagi mau nambah baby lagi kan gitu. Jadi ya maknanya lebih harus banyak bersyukur aja sih gitu. Terlepas dari rasa kebahagiaan di hari ulang tahunnya yang ke-33 tahun kemarin, di usianya yang masih terbilang produktif, Zaskia Gotik nyatanya kini memilih untuk vakum sejenak dari panggung dunia hiburan tanah air. Bukan tanpa alasan, keputusan yang dipilih Gotik itu lantaran dirinya kini tengah fokus merawat sendiri dua buah hati tercintanya yang memilih untuk tidak menggunakan jasa babysitter. Hal itu pula lah yang membuat dirinya banyak dijuluki sebagai salah satu seleb supermom. Lantas, benarkah Zaskia kini sedang merencanakan untuk anak ketiga, mengingat sang suami masih berhasrat untuk bisa memiliki anak laki-laki? Suami kan belum punya cowok kan, jadi orang aku baru lahiran aja, baru keluar itu bayi. Udah pengen program anak cowok, coba bayangin, aku jahitan aja belum kering. Ini udah ngomongin pengen anak cowok, tapi ya sedikasinya Allah aja. Kerepotan pasti ya, cuma kan alhamdulillah ada yang membantu juga, jadi gak terlalu apa ya, gak, waktu Arsila sih masih kerasa gitu ininya, lelahnya. Karena waktu Arsila tuh yang ngebantu udah umur sebulan baru ada yang bantu. Nah kalau sekarang udah sebelum Alia lahir juga udah ada yang bantu gitu, jadi nggak terlalu apa ya, nggak terlalu sedih, kerepotan. Kangen lah, kangen sebenarnya ada tawaran off air. Aku bilang sama suami, sayang aku ada tawaran off air ini di Jakarta. Aku pikir kan aku bisa tinggal sebentar gitu ya, karena aku ada stok juga alhamdulillah ASI gitu. Terus kata suami, jangan dulu deh katanya gitu, kan kamu masih ASI. Iya tapi kan aku ada stok, aku bilang gitu, jangan dulu kata dia gitu. Oh ya udah nggak apa-apa, ya udah akhirnya ya harus, seorang istri harus nurut, mau setinggi apapun kita, kalau kita sudah punya suami ya kita harus nurut sama suami kita, karena surga kita bukan lagi di orang tua kita, tapi surga kita ada di suami kita gitu. Jadi ya caranya ya kalau kita lagi bapaknya lagi ada di rumah, lagi kosong kerjaannya, baru kita main-main gitu ya. Ini aja lah, sebisa kita, semampu kita ngedidik anak dengan cara yang baik gitu.
aku akuin bapaknya overprotective banget, tapi untuk kebaikan anak gitu loh. Tapi kalau aku sih lebih kayak yang ya udah gitu, kesukaan anak aja lah, yang penting anak happy. Tapi kalau bapak itu enggak, jangan nanti ntar ini begini, ini enggak boleh ini boleh. Malah dia yang lebih over banget dibanding emaknya yang lahirin gitu loh. Tapi enggak apa-apa, itu maksudnya hal baik lah untuk anak-anak juga gitu. Perkembangannya pastinya alhamdulillah sangat baik, dengan begitu banyak apa ya, kelakuan-kelakuan yang lucu, yang makin pinter, makin pengertian, apalagi sekarang udah punya adek kan, baby. Jadi aku gak nyangka gitu, aku pikir dia tuh cemburu, tapi enggak gitu, ternyata pinter nih anak. Ya cemburu sedikit wajar lah ya, tapi gak yang berlebihan, anak ini benar-benar pengertian banget gitu. Saling percaya, yakin dengan dengan keputusan kita menikah dengan seseorang, kita harus yakin, kita harus terima baik buruknya. Karena karena aku pikir gini loh, yang namanya orang berhubungan, jangankan berumah tangga ya, yang masih pacaran aja kita kan ada, pasti harus kalau mau langgeng ya harus saling menerima kekurangan satu sama lain ya kan gitu loh. Semua orang tuh yang berumah tangga pasti ada masalahnya, pasti ada cobaannya, pasti ada ujiannya.